pacar. Perampokan di minimarket Majalengka terjadi pada Sabtu, 11 Maret 2023, di minimarket di Kecamatan Kadipaten, pelaku membawa senjata tajam dan menodongkannya ke pegawai minimarket. Kali ini, aksi pelaku terbilang berani karena terang-terangan mendatangi minimarket dengan menggunakan senjata tajam, sajam. Rekaman detik-detik perampok di minimarket sedang beraksi viral. Dalam video viral tersebut, terlihat pelaku berjumlah 4 orang. Satu pelaku tampak menodongkan senjata tajam ke arah pegawai. Yang kemudian melarikan diri, informasi dihimpin, pegawai minimarket tersebut berteriak sehingga teriakannya terdengar warga sekitar. Alhasil, banyak warga berdatangan ke TKP, namun pelaku yang diduga 4 orang itu sudah melarikan diri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!